Mau ngasih kata-kata ini, Om Denny. Gak apa-apa, kalah penampilan, yang penting menang di penghasilan. Wes mantep, yo. Nyotak moto. Yen niki melintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, kembali siang hari ini coba hunting lagi di parkir wisata pemandian Kalianget. Kali ini terlihat ini Aska Wijaya Trans Tuan Muda ini sedang dikerubuti para mania ini teman-teman. Sebentar lagi akan TO ini. Ya, seperti apa suasananya, nanti keluarnya seperti apa, ikuti video saya selengkapnya. Pragalen. Yuk, siap. Keluar dari parkiran Kalianget. Dan ini terpantau ini sebentar lagi akan keluar. Ini karena para penumpangnya juga sudah mulai berkumpul. Suasana terkini di parkir Kalianget nih. Ya, banyak, lebih banyak bis dibanding kayak kemarin ini, lebih banyak lagi nih teman-teman. Dan ini yang jadi artis nih, Tuan Muda ini, Tuan Muda Aska Wijaya Trans, yang sebentar lagi akan segera diberangkatkan. Dan banyak banget mania ini teman-teman. Ada Alvaro Al Idara, enggak jelas ding ya, pokoknya nanti kita lihat pas jam keberangkatannya beberapa bis yang berada di sini teman-teman. Nah, kemarin juga update. Untuk kali ini kita lihat spesial ini Tuan Muda yang sebentar lagi akan segera diberangkatkan nih. Halo, halo, halo. Boleh main, siap, siap. Oh, oke. Okay. Rame pura. Halo. Wingi ketemu siapa Wingi? Wingi ketemu Wong. Subscribe. Oh, siap. Subur Jaya Medium diberangkatkan meninggalkan parkir Kalianget. Mantap wis, tasuk YouTube mengko. Wis ngumpul lagi. Nah, ini sebentar lagi akan diberangkatkan ini teman-teman. Itu para krunya sudah bersiap nih. Rame-rame. Ya, kita lihat ini keseruan dari para mania di depan unit Tuan Muda. Terus. Rame, pokoknya rame paling.
aja. Ini karena penumpangnya belum ngumpul semua ini teman-teman, jadi belum mulai berangkat. Jadi sebentar lagi, sebentar lagi ini, dan bisa kita lihat bareng-bareng ini. Ada lebih dari 30 anak ini menanti busurinya dari bis Tuan Muda ini. Jadi artis untuk kesempatan hari ini. Dan coba kita lihat di sampingnya ada juga J Trans Alvaro. Ada lagi ini Rana Jaya. Rana Jaya Aurora. Rana Jaya Aurora. Dan ada juga Biru Samudra terparkir di sebelah barat. Nah, jadi ini para mania ini menunggu take off-nya atau berangkatnya dari Aska Wijaya Trans Tuan Muda ini, teman-teman. Rame sekali nih. Pokoknya rame banget iki. Kertas apa gue? Nah. Mas Sahlan. Oke. Siap, siap, oke. Okay. Ah, mania-mania Wonosobo iki. Kelahiran baru. Kelahiran baru iki mania-mania Wonosobo. Lah deke jangan dibae sih. Rasa garung kongsi. Rame apa dia? Wis mantep pokoke nggo rame-rame. Alfat Wonosobo Dieng Batur keluar meninggalkan tempat parkir setelah menurunkan penumpang, dan barusan itu Barito serta ada Carmila juga masih standby ini, teman-teman. Dan di sebelah selatan juga cukup rame. Nanti kita lihat ada beberapa unit yang beda dari kemarin. Ini ada dua unit bis Kensha Trans dari Lampung ini, Meiko Gemilang Jaya, ada Karya Bintang Mandiri serta Kensha Trans ini unit terbaru SR3 single glass. Ya, kita lihat ada bis Biru Samudra pindah parkir mungkin ya. Biru Samudra. Pesona bus Lamongan. Exotic coach. Acara dolan bareng tim Hore Kecamatan Ngimbang. Dan kita lihat bis Rana Jaya akan segera keluar. Ya, makanya itu yang barusan itu Samudra Trans pindah parkir karena mau dipakai keluar oleh Rana Jaya ini. Bagor balap. Lurus. Nah, ini Rana Jaya keluar dari parkir.
Rana Jaya Aurora. Oke, Rana Jaya Aurora keluar dari parkir wisata Kalianget. Dari pribumi Bung Karno untuk Indonesia. Ya lumayan ini dapat subscriber, mania-mania. Mania cilik, mania cilik. Oke. Oke. Oh. Oh. Sahlan Cah Wonosobo. Apa jenenge? Cahyan Cah Wonosobo. Oh. Jangan lupa subscribe Cahyan Wonosobo. Sahlan. Sahlan. Oh. Oh. Ya. Gimana? Siap, siap, siap. Wis. Ya, masih belum berangkat ini teman-teman, masih nunggu ngumpul mungkin. Ini ki gak padang ngoyot ki sekuat ngoyot sekuat ngoyot sekuat ngoyot. Wah, ya itu para mandiannya mau pada mau minta foto. Minta foto sama Om Denny. Ah, nyot tak moto. Nah, next setelah foto kan jaluk kata-kata. Nah, ini kita minta kata-kata Om Denny. Minta kata-kata. Kata-kata Om. Kata-kata Om ya. Kata-kata Om. Kata-kata Om. Kata-kata. Kata-kata. Kata Om, ntar aja. Ntar aja. Sambil jalan. Berarti mengko bypass karo pelaku. Ya, ini artisnya lagi digrongsong mania, kuwi. Aku lu pada jajar Om Denny tak video. Ya ini Om Denny lagi di rubung mania-mania ini teman-teman. Rela bis mikro baru saja turun dari Dieng menurunkan penumpang ini teman-teman. Black Green Ari Arta Widya. Jenenge apa, Mas? Hmm? Apa? Yeah. Oh. Sahlan. Ya, sebentar lagi akan segera diberangkatkan bis Aska Wijaya Trans Tuan Muda. Dengan kru ada Om Denny ini yang barusan diterhubung oleh para mania teman-teman.
terlihat baru saja masuk ada bis Pinky apalah kayak. Elisa Trans. Oh, kosong. Ya, terlihat ini pintu yang belakang sudah ditutup dan sebentar lagi akan segera diberangkatkan nih teman-teman, dan masih ditunggui para mania ini. Bagi-bagi uang untuk mania ini teman-teman. Oke, siap. Oke, hati-hati. Ya, masih sesi foto dari peserta gathering ini. Foto dulu, buat foto sama krunya itu. Oleh agak temen begini. 10.000. Sesi foto para peserta bersama krunya itu. Tambah. Mantap guys. Nah, kekompakan para peserta ini teman-teman. Sebelum berangkat sesi foto dulu itu barusan. Pak Suri, ya, ini. Ya, penumpangnya pengen foto sama krunya dulu itu. Video. Bagi-bagi uang lagi. Siap ya. Thank you.
Leger, leger. Tunas Merapi yang terparkir dari kemarin juga diberangkatkan keluar dari parkir Kalianget. Tuan Muda diberangkatkan dari parkir wisata Kalianget. Nah, ini nada mundurnya juga spesial ini. Oke, ya. Tuan Muda berangkat keluar dari parkir Kalianget. Nah, ini bayar parkir dulu sambil mau ngasih kata-kata ini Om Denny. Gak apa-apa kalah penampilan, yang penting menang di penghasilan. Wes mantep, yo. Bayar parkir gue. Oke, nah demikian ini Tuan Muda keluar dari parkir Kalianget dan banyak banget mania yang mengikuti ini teman-teman. Berlian Jaya Medium juga diberangkatkan keluar dari parkir Kalianget jam 12:38. J Trans Alvaro keluar dari parkiran jam 12:41. Ini unit-unit lain yang masih terparkir, di antaranya ada 4 bis medium, 5 ada Sensasi Arimbi juga, dan di sana ada lagi itu, ada juga bis Black Suite. Nah, pokoknya ini suasana terkini di parkir wisata pemandian air hangat Kalianget DS888 Trans. Dan juga S. Sri Agung
ada juga Elisa Trans tadi yang baru saja masuk, serta ini BS Gufili belum berangkat. Demikian update hari ini, hari Minggu, tanggal 3 September 2023 dari parkir wisata Taman Rekreasi Kalianget Wonosobo, yang mana tadi yang jadi incaran para mania itu ada Tuan Muda, teman-teman. Oke, saya akhiri dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan informasi. Salam Bismania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.